Ya. Ya. Ya, mengandung dua jenis, dua macam amal. Yang pertama ibtida'u syai'in. Beneran, ibtida'u syai'in fid-dini. Sawa'an kanat sawa'an kanat al-bid'atu aqdiyatan. Oh iya, bid'atu aqdiyatan amkanat lompati amkanat bid'ah yang mana amkanat bid'atan amaliyatan aqdiyatan. Ya, amkanat bid'atan amaliyatan. Oh, yang bawahnya ya? Iya. Oh. Amaliyah. Iya. Iya, yang pertama melakukan bid'ah di dalam agama. Iya, melakukan bid'ah di dalam agama. Ibtida'u syai'in fid dini. Membuat hal-hal yang baru di dalam agama, baik bid'ah i'tiqad, baik akidah, baik bid'ah i'tiqadiyah, i'tiqad keyakinan, baik bid'ah keyakinan, sewa umkanat al-bid'ah akidiyah atau bid'ah amaliyah. Irfan, ya Irfan, atau bid'ah amaliyah. Apa amaliyah? Amaliyah perbuatan. Mana amaliyah lah? Bawahnya loh. Atau bid'ah amaliyah. Habis itu? Aku aja lah. Ya sudah. Ya. Ya. Paham bid'ah di dalam akidah, paham banyak contohnya ya. Nah, itu amaliyah. Tentang keyakinan. Tentang nama dan sifat. Ya seperti halnya meyakini pelaku dosa besar kafir. Nah, ini bid'ah i'tiqad. Menolak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mentahrifnya, itu bid'ah i'tiqad. Menolak nama-nama Allah, Allah punya kaki itu. Hah? Allah punya? Allah punya kaki. Ah iya, iya. Iya, itu bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Kemudian bid'ah amaliyah, ini banyak. Zikir bersama, zikir jamaah. Ya. Zikir jamaah. Ya banyak. Doa bersama-sama, melaksanakan acara Maulid Nabi, perayaan Nuzulul Quran, ya, merayakan hari apa namanya? Miraj. Ya. Kalau di sana di Nuzulul Quran, ya. Ya, ikut-ikutan, nggak boleh kebid'ahan, ada acara bid'ah. Kemudian kita berpartisipasi. Tidak boleh. Pernah kelas 1 suruh. Oh iya. Ya, jangan. Oh, dapat. Ah, duitnya. Tidak boleh. Kalau dikasih, ya sedekahkan sama orang lain. Di mana? Iya, kan acaranya bid'ah. Jadi apa yang berkaitan dengan kebid'ahan? Acara apa? Acara-acara
samalah. Sama-sama saling membantu. Gimana dari dulu makan makanannya aja. Dikasih gorengan juga makan kita. Ya kalau dikasih kasih sama orang lain. Ya kalau dikasih makan. Kasih kucing lah. Kasih kucing. Iya. Kan orang itu kan makan duit bekas orang. Iya, tapi kan sudah berubah. Kalau yang dari kita kan dari hasil usaha yang bid'ah. Jadi, dengarkan Pak Ustaz. Jika Ustaz ceramah dan yang Ustaz sampaikan hadis palsu, ajaran yang menyimpang, kemudian Ustaz kan dapat amplop. Dapat amplop, tapi yang Ustaz ajarkan itu menyimpang, maka amplopnya itu haram. Uang amplopnya haram. Tapi kalau yang dia ajarkan sunnah, lurus, kemudian dia dapat amplop dan dia tidak berharap di situ, kemudian dia dikasih, maka ini halal. Tapi kalau yang disampaikan itu bid'ah, menyimpang, dan dia dapat amplop dari ceramahnya, maka isi amplopnya haram. Amplopnya boleh, tidak haram, isinya itu ya, isinya yang haram. Antum menyampaikan, antum ustaz, yang antum sampaikan bid'ah, hadis-hadis palsu, hadis lemah. Jadi kan antum dapat amplop dari orang mengisi. Jadi isi amplop itu yang antum dapatkan itu hasil usaha yang haram. Jadi kalau amplopnya haram kan boleh dikasih orang? Boleh. Oh, boleh. Tapi enggak dapat pahala. Tapi itu hasil usaha haram. Hasil usaha. Apa? Iya. Iya, dia enggak dapat pahala. Tapi enggak dosa. Dia uang, ya, dia enggak dosa. Ustaz, banyak kali ini. Iya, ya, apa? Apa? Enggak lah, dosa lah. Itu memberikan istri anak kita hasil usaha yang haram. Ya, dua kali lipat. Dua kali lipat dosanya. Ya. Ya. Nah, kalau yang seperti itu memang lebih bagus dihindari. Tapi kalau dia menerima itu statusnya memang sudah berubah. Iya, dia bukan riba lagi. Tapi kalau ingin berhati-hati dikasih sama orang lain juga. Tapi itu bukan riba. Yang dia makan yang dikasih. Kalau dilarang kan kalau dipakai bukan untuk makan tuh buat belanja apa gitu kan ya. Tapi baju boleh ya. Sama aja. Mana tahu kan baju enggak dimakan. Iya, sama aja. Tapi kalau dikasih sama orang lain dan orang lain. Ini kan baju untuk kita gitu kan. Ya. Apa? Apanya? Enggak, karena sih itu sudah berubah dia keadaannya. Dia sudah berubah. Maka yang lebih bagus memang menghindarinya. Lebih bagus untuk berhati-hati ya. Seperti isi bensin tadi kan boleh, tapi kan bukan riba lagi. Iya, kan boleh dan kalau isi bensin kan bensin ya, kan makan, tidak apa-apa. Ya bagi kita tidak apa-apa. Sudah, coba udah, sudah. Nanti kita tunggu. Nanti kita siap. Kan ini Insan, ini betul apa ya? Insan, ini. Habis ini. Kita kan bukan orang kita ambil. Nah, itu pun jadi itu. Yang itu kita bukan jadi. Jadi saya bekerja. Jadi dia dapat duit, dia haram kan? Enggak.
enggak sampai seperti itu. Yang perbuatan dia itu, perbuatan enggak, perbuatannya itu yang haram. Tapi ilmunya itu enggaklah terus menerus haram karena pangkat. Enggak, perbuatan pulpennya itu lah, mencurinya itu yang haram. Lamar kerja kita nyogok, itu kita dapat gaji, haram gaji. Enggak lah. Iya, menyogoknya itu adalah haram. Iya, tapi gaji kita. Nah, kemudian ketika dia bekerja dan pekerjaannya itu dia halal, pekerjaannya halal dan dia punya kemampuan. Dan dia punya kemampuan di situ, enggak sampailah haram. Kecuali kalau dia memang enggak punya kemampuan. Tapi diterima gitu. Iya. Kalau berarti kalau nyogoknya itu haram dan nyogoknya itu haram. Iya, gajinya itu enggak apa-apa kan. Gajinya itu lihat dari kemampuannya. Oh. Kalau memang dia kerjanya memang dia jujur, disiplin, yang pusat panjang di situ enggaklah terus merusak. Kalau memang dia punya kemampuan, iya kan? Tapi nyogoknya itu jelas haram, dosa besar itu. Nah, kemudian apa? Iya, dosa besar. Ya. Jauh kali. Gajinya enggak mampu kan kalau misalnya nyogok. Ya itu tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya dia jujur, Kalau pekerjaannya yang enggak. Gimana contohnya? Contohnya dia jadi pegawai. Dia apa? Banyak uang korupsinya. Nah, itu dia. Tapi kalau dia nyoba awalnya, kemudian dia bekerja di situ dan dia jujur, kalau dia tinggalkan pun yang masuk pencuri yang lebih parah lagi, ngerti? Mudaratnya lebih besar. Dia jujur pula, taubat dia, jujur dia dan pekerjaannya bagus, gak mau dia korupsi, halal. Dan kalau dia pertahankan, ada masalah. Tapi kalau dia korupsi aja ya tinggalkan. Dua kali lipat dia, nyogoknya haram, kemudian dia banyak korupsi. Tapi kalau dia jujur, taubat dia dari soalnya itu. Kalau menurut saya tidak berdosa dia, karena dia gajinya itu sesuai apa? Pekerjaannya kan, jadi gajinya kan pekerjaannya. Ya. Kemudian yang kedua, yang belakang. Yang kedua ya. Ad-da'watu ila syai'in. Ad-da'watu ila syai'in. Ad-da'watu ila syai'in. Min al-ma'asi. Sawa'an kana dalika bil qawli sawa'an kana dalika bil qawli ad-da'watu ila shay'in min al-ma'asi irfan min al-ma'asi sawa'an kana dalika bil qawli. Dari tadi berulang-ulang. Yang nomor 4 tapi yang B. Salah. Ya. Amkanat bil fi'li. Amkanat bil fi'li. Ya, dilompati. Yang mananya itu, Kak? Iya, Kak. Oh, yang bawahnya. Yang kedua, bil fi'li. Mendakwakan maksiat. Mendakwakan maksiat baik dengan perkataan ngomong ya bicara baik dengan perkataan itu mengajak ya apalagi baik dengan perkataan
baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Perbuatan yaitu memberikan contoh yang buruk. Apa? Mabuk. Ya kalau di depan orang ya mengajak dengan perbuatan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi baru dia enggak berdakwah. Kalau dengan perbuatan. Kalau terang-terangan enggak sampai situ aja. Kalau antum melakukan maksiat terang-terangan itu berarti antum mendakwakan maksiat. Merokok di depan orang itu artinya mendakwakan rokok. Menjual di depan orang. Kalau di belakang orang kan? Iya, kalau di depan belakang kan di depan orang juga. Enggak, maksudnya kalau orang nggak tahu dia nyabu dia. Ah, itu bukan berdakwah namanya, sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi ya nggak berdakwah. Lagi cerita. Iya, dia bukan berdakwah, bermaksiat diam-diam. Ya, antum terang-terangan. Antum terang-terangan boncengan dengan akhwat itu berdakwah, mendakwakan maksiat itu. Saudara kan boleh. Ya, ini yang tidak mahu. Tidak boleh. Ah, keponakan boleh lah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sepupu kita tidak boleh. Sepupu. Misalnya anak-anak dari tangga mama. Ya, tidak boleh. Antum boleh menikahinya. Tidak mahrum. Berarti kalau keponakan antum yang mahrum. Kalau sama saudara enggak boleh ya. Berarti sama orang lain boleh lah ya kan? Keponakan nanti enggak boleh. Apa? Keponakan mahrum. Ngomong sama orang lain ini adik ini cerai itu enggak ketika udah yang kelima nanti pertanyaannya nanti aja ya itu buat ribut dah. Pindah. Revan. La yang kelima. La ya dahulu. La ya dahulu. Coba udah suaranya yang belakang. Pindah dulu. Revan. La ya dahulu. Fi mani. Ayo, yang belakang, Elias. Yang cerita, ditulis. Katon. La yadkhulu fi ma'na al-hadithi. An yata'abbad al-insanu. أن يتعبد الإنسان بشيء. أن يتعبد الإنسان. Yang di belakang. أن يتعبد الإنسان بشيء. Adik.
kau udah nggak nulis banyaknya artinya. Lam yasrahullahu. Lam yasrahullahu. Sadiqin. Sadiqin. Lam yasrahu Allah Ta'ala. Wala rasuluhu. Thumma yaz'amu anna dhalika sunnatan hasanatan. Ya, yang kelima tidak termasuk. Bentar. Tidak termasuk di dalam makna hadis yang belakang. Repan, siapa ini? Repan sama siapa ini? Jangan, ah, jangan cerita aja. Udah, jangan cerita aja. Tidak termasuk di dalam makna hadis seseorang beribadah an yata'abbad al-insan dengan sesuatu bisyai'in, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala, yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, wala Rasuluh dan Rasulnya. Wala Rasuluh ini sebenarnya yang tidak disyariatkan Rasulnya. Kemudian dia menyangka. Ia ditulis. Kemudian dia menyangka. Thumma yaz'am. Kemudian dia menyangka bahwasannya itu adalah sunnah hasanah. Bahwasannya itu adalah sunnah hasanah. Itu ya. Iya, sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Sebetulnya sunnah hasanah itu di dalam teks hadis ini perilaku yang baik. Oh, bukan sunnah yang hasanah. Hah? Bukan sunnah yang hasanah. Iya, arti bahasa Indonesianya perilaku yang baik. Oh, arti yang perilaku yang baik. Iya, sunnah hasanah itu. Kalau sunnah ya sunnah Rasul. Ya seperti halnya bid'ah. Bid'ah itu enggak ada. Dengarkan dulu, Ustaz. Bid'ah itu dengarkan. Sedikit. Rempan. Ya. Bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Semuanya dolalah, semuanya sesat. Bid'ah itu adalah hal-hal yang baru di dalam perkara agama yang tidak dikenal oleh Allah dan Rasulnya dan menyerupai ibadah, menyerupai syariat dia. Bid'ah hasanah tidak ada, Abang. Semua bid'ah bolalah, sesat. Tidak ada. Dalam istilah agama, semua bid'ah itu sesat. Masa ada khamr yang baik, khamr hasanah, zina hasanah? Ada zina hasanah. Itu sama khamr hasanah, zina hasanah. Bukan cah, ya itu nih. Bid'ah hasanah, orang bilang bid'ah hasanah itu kan di itu yang jalan-jalan baik kan dulu Al-Quran nggak ada, sekarang ada. Jadi kata itu bid'ah hasanah, kata.
Iya kan, kayak ini, kayak mie. Selalu udah itu bahasa, secara bahasa. Itu secara bahasa, bukan secara istilah. Hal yang baru secara bahasa, bukan bid'ah secara agama. Kalau ada bid'ah hasanah, ada khomer hasanah, zina hasanah. Ya, mabuk-mabuk hasanah. Jadi ada mabuk-mabuk yang baik, yang baik. Narkoba hasanah. Ada hasanah ini namanya. Ada di Islam. Jemun ya kan. Jadi enggak ada bid'ah hasanah. Enggak ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah, ada zina hasanah juga. Ada homoseksual yang hasanah. Itu dalam istilah agama Nabi katakan kunci kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, semua kullu seluruhnya. Jadi enggak ada yang baik, enggak ada yang hasanah. Semua orang Asy'ari ini tafsir-tafsir lagi kullunya. Nah, itu kullu ada. Itu menurut dia. Kalau sekiranya ditafsirkan lagi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar, ada kullu dhalalatin fil jannah. Kan Nabi katakan kullu seluruh sesat di dalam neraka. Nah, kalau memang kullu bid'atin dolalah, mereka tafsirkan ada bid'ah yang baik, maka coba tafsirkan dulu kullu dolalatin apa? Finnar, itu setiap yang sesat di dalam neraka. Bisakah, adakah setiap, adakah kesesatan yang bisa memasukkan kita ke surga? Dibantah oleh kalimat yang setelahnya, tak ada hujah, ya kan? Terbantah kan? Kullu dhalalatin finnar, bisa sesat masuk surga. Bisa. Ini kullu, setiap bid'ah sesat, kata Nabi. Dia mau sebutkan ada bid'ah yang enggak sesat. Dibantah dengan menyimpang itu, ya? Dibantah dengan kalimat itu. Biar bisa dipahami. Ya, dilanjutkan yang ke enam. Ayo, udah suaranya. Suaranya, Ana Rosa. Yang ke enam, dalla al haditsu. Dalla al haditsu. Ala fadli. Refan, ya Refan. دل الحديث على فضل الدعوة. دل الحديث على فضل الدعوة. دعوتي إلى الله تعالى وتعليم العلم وتعليم العلم النافع بأي وسيلة مباحة. Yang keenam, hadis menunjukkan atas keutamaan. Hadis menunjukkan atas keutamaan berdakwah. Atas keutamaan berdakwah. Iya, keutamaan dakwah kepada Allah, itu kepada kebaikan kepada Allah. Iya. Bukan maksudnya mendakwahi Allah ya. Dakwahi Allah itu bukan manusia kepada Allah. Keutamaan berdakwah kepada Allah. Dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Oh, kan bermanfaat. Dengan sarana yang boleh. Dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan sarana yang boleh. Misalkan melalui majalah, berdakwah melalui majalah, berdakwah melalui televisi, boleh. Yang penting, boleh. Jangan dicampur dengan maksiat. Misalkan
dakwah tapi ada reklaminya maksiat. Nah, itu yang enggak boleh. Kalau misalnya dagang dengan apa? Dengan yang boleh. Ya, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting bahwa apa namanya? Ya, untuk dakwah, walaupun memang yang lebih diutamakan kalau memang itu sifatnya akhirat, ya, kalau bisa itu wakaf, jadi tidak ada unsur bisnis. Karena misalnya televisi ini memang tujuannya untuk dakwah murni, maka betul-betul itu infak dari masyarakat, jadi tidak menggunakan apa? Bisnis, kecuali kalau memang kekurangan apa? Dana, kekurangan dana, karena biaya besar. Melalui majalah, televisi, boleh. Atau melalui sekolah. Sekolah, jangan kalian bedakan ini sekolah. Sekolah, televisi, kalau memang televisinya itu semuanya bagus, tidak ada maksiat di dalamnya, dakwah, mengajarkan Quran, maka ini apa? Baik. Hah? Apa? Iya, mushaf, tidak ada mushaf. Iya. Iya. Sekarang kan ada sarana. Iya, sarana. Itu termasuk sarana. Maslahat ya. Agamanya Al-Qur'an yang diganti. Iya, bid'ah agamanya huruf-hurufnya itu yang diganti. Kalau dahulu apa? Al-Qur'an itu huruf-hurufnya tak berbaris dan tak bertitik. Kemudian ditambahi titik dan baris. Ini masalahul mursalah, maslahat, bukan bid'ah ini. Ilmu tajwid, dulu nama istilah ilmu tajwid tidak ada, tapi diajarkan membaca Al-Quran dengan tajwid. Ini bukan bid'ah. Ya, ini bukan bid'ah. Zaman Nabi tidak ada ilmu rijalul hadith. Tapi kan untuk supaya mendapatkan hadis yang sahih membutuhkan mempelajari apa rijalul hadis, ya, perawi-perawi hadis. Ini masalihul mursalah, bukan bid'ah ini. Sarana, ya, kemaslahatan. Kemaslahatan yang besar. Untuk apa? Ya, sarana, itu sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan hadis yang sahih tadi. Apa? Iya, dulu zaman Nabi nggak ada titiknya. Nggak bisa lah. Kalau antum bisa baca, bisa bahasa, bisa. Iya bisa. Kalau antum mengerti bahasa Arab dan Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Hah? Iya, iya. Ya. Gitu. Udah, ya. Tadi dengan saran yang boleh aja udah. Udah, sampai di situ aja. Ya, untuk ke depan kita akan lanjutkan sampai jam berapa ini kita? Udah habis ya. 4:05 atau 4:05. Sampai 4:05. Ya, masih ada lagi. Berapa menit? 7 menit lagi ya. 5 ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Apa? Jangan maksiat, nanti dia ikuti yang lain, itu di dosa jariah. Dia doa sudah suaranya yang ketujuh halaman 26, coba suaranya. Ya, jangan kalian membuat keributan, kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi syaitan. Eh, ini anak suat. Woi, diam lah. Ya, yeah, coba diam, jangan cerita. Ya. Yang ketujuh, dalal hadithu. Ini perlu yang cerita ini ditutup dulu. Cabe. Enggak. Cabe. Ya. Dalla al-hadithu ala tahrimid da'wati ila al-batili. Nangis.
والباطل والبدع والفجور إلى الباطل والبدع والفجور والدعوة إلى إبعاد المسلمين إلى إبعاد يا إلى إبعاد المسلمين عن هدي النبي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن هدي عن هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا بلاكان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بأي وسيلة كانت بأي وسيلة كانت راغب يا راغب yang ketujuh hadis menunjukkan pengharaman dakwah kepada kebatilan menunjukkan pengharaman dakwah kepada kebatilan bid'ah dan kemaksiatan fujur maksiat dan dakwah ah antum enggak nulis apa enggak nulis masyaallah fujur maksiat dan dakwah menjauhkan kaum muslimin ibad menjauhkan kaum muslimin dari petunjuk nabi. Nah, ini siapa? Ustaz Pargopal ini ya. Ustaz Pargopal. Iya. Goyang kepala. Dan maksudnya muslimin dari petunjuk apa tadi? Dari petunjuk. Apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa? Pargopal itu lah, usah bid'ah. Kan ngajak partai yang kepala ya. Ya, dan agama Islam. Apa tadi? Dan agama Islam. Tulis. Dan agama Islam dengan sarana apa saja? Gimana bahasa yang bagus? Dengan sarana apa saja? Dengan sarana itu. Dengan sarana apa saja? Dengan sarana. Sarana. Dengan apapun. Dengan sarana apapun. Dengan apa saja? Dengan sarana apa? Sarana apa yang dapat dirumuskan? Ya, dengan sarana. Apapunnya, dengan sarana apapun. Susah, Ustaz. Dengan sarana apapun. Terakhir. 2 menit lagi ya, terakhir. Yang kedelapan. Dalal hadith 'ala 'adami mashru'iyyati ihda'i thawabil a'mali as-salihati linnabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
أعمال الصالحات للنبي صلى الله عليه وسلم. Hadis menunjukkan tidak disyariatkan. Adam itu kan artinya ini. Tidak. Tiada. Hadis menunjukkan. Ya, hadis menunjukkan tidak disyariatkan menghadiahkan pahala amal saleh. Menghadiahkan pahala amal saleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala amal saleh kepada Nabi. Karena semua amal saleh yang kita lakukan sampai kiamat mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu hadiah-hadiah pahala. Karena semua amal saleh kita yang besar maupun yang kecil sampai kepada Nabi. Adam tidak. Apa? Adam tanpa tidak. Ya, kita padakan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.